balik lagi dek kene. Aku gak ngerti iki mau dia kesasar terus katane warga enek sumber sing jarang roh. Tepate iki nek ndi to iki? Blabak. Kreco. Kreco. Kreco Kediri. Ya jalak dhewe. Muter ya, sapa ngerti engko ketemu sumbere. Ya iki konten iseng-iseng berhadiah ya. Oke. Ikuti terus. Menurut warga, nek kene iki jenenge sumber glodok. Jadi, iki gurung banyak orang yang tahu sumbere. Kira-kira bakal seru dan iki hidden paradise ning Kediri. Part 2. Kita hampir sampai sih. Depan situ itu udah sumber dan banyak anak-anak kecil. Cil, sini Cil. Juga aku. Dah nyamo. Cepat goblok. Emang tempatnya digawe adus bocil-bocil apalagi musim liburan kayak gini. Pasti rame. Nek kene enggak cuma sumber tapi akeh pertanian, hasil pertanian nenek. Pari. Ono terong. Terus kan. Sampai geng. Nah, iki sumbre. Ini sumber apa? Neng kene iki kalian perlu mandi deh. Wajib mandi. Mandi ya karo kecil cilik dolan. Terus kan sumber mata air tersembunyi. Apa sih? Iki tempatnya mandi para peri. Jadi peri-peri bocil. Bocil calon peri-peri. Gimana perasaannya? Enak. Sing mandi ning kene to? Yes. Kan singgir situ toh. Nah, aku ndek kene iki ya enek menemukan tempat spot seru buat pecinta aquascape. Iki biasanya digawe hiasan. Jeneng apa iki? Mos. Mos. Iki cocok digawe terapi-terapi, gawe gini kenangan yang gini. Nah, ngarep kita naik air terjun kali. Yuk, ngarep air terjun. Air terjun mini. Lagi. Ini air terjun. Wah, iki cocok. Digawe apa ki? Dikungkum, dikungkum. Iya, air terjun alami. Seru to. Lagi kok untuk rambutan? Jalur lah, neng. Kamu di dong. Kalau iso. Kalau rambut kan duduk kena apa? Bertawur. Tawur yang di. Sawah. Sip, no.
Jamin ini gak asyik tuh. Seru toh, Pak Jep kesini. Aku ragu aja tuh rambutan. Entah ya. Upengmu ya? Masih nyoba. Upengmu krungu ora. Krungu! Upengmu anak endutnya itu loh. Ngasbol! Pengen ini loh awet nom. Sering-sering bulan karo cah bocil-bocil lah awet nom. Hei ayo foto bareng. Waduh lagi subscribe ya. Apa jenis? Ada sebagian. Super belayaan. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Mada Subangkit. Sekarang. Jangan lupa subscribe Mada Subangkit. Subangkit. Oke. Kalian kalau kesini itu bawa baju ganti kalau bisa. Kalau nggak bisa ya wes selesai. Dan kayaknya udah cukup video ini, semoga dapat menghibur kalian dan memberi informasi bahwa di Kediri itu banyak tempat-tempat yang belum dijamah lah, burung komersil yang harus kalian coba. Engko Google Map-nya tak taruh di bawah dan kalian gak kebingungan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Bila video ini bermanfaat, share dan like. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Thank you.